warga Desa Bangunwilo dalam rangka menjaga kondusivitas di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Sepakat untuk anti terhadap berita hoaks. 2. Menolak berita hoaks karena dapat merusak kerukunan antara umat beragama serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menjaga masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang menyesatkan. 4. Mendukung pelaksanaan pilkada damai. Mari kita lawan hoaks agar daerah kita tetap kondusif.